to be free I never want to look at a house in the garden I never want to lock you down I know you're not mine, it's just my turn But we can still have fun for now Halo, Assalamualaikum teman-teman Ketemu lagi dengan saya Hari ini kita jalan-jalan di salah satu tempat rekreasinya Pemalang di kota saya. Nah kita ada di Pantai Widuri Pemalang. Nah di sekitar saya ini. Nah teman-teman bisa lihat daun yang bisa berubah jadi uang teman-teman. Ya jadi bukan magic bukan mistis. Nah, ini adalah daun ketapang laut. Nah, teman-teman di daerah saya ini di Pantai Widuri daun ketapang laut seperti ini ya. Masih banyak perserakan. Padahal ini di beberapa daerah sangat susah dicari dan eh, banyak peternak ikan khususnya ikan hias, cupang, gapi, dan lain-lainnya yang menggunakan daun ketapang ini untuk e, antibiotik di ikannya, teman-teman. Nah, jadi, e, yang kita gunakan, yang sering digunakan adalah ketapang laut, ketapang yang merah seperti ini, teman-teman. Nah, jadi yang digunakan itu daun yang sudah keringnya nah oke okay. jadi mungkin pengolahannya temen-temen sudah banyak yang tahu e, diolah dengan berbagai macam cara e, banyak macamnya tapi yang sejak dulu paling mudah digunakan adalah simpel saja, cukup mencucinya dengan bersih karena ini masih banyak kotoran. Kemudian kita jemur sampai kering, hilangkan tulang daunnya. Sudah seperti itu aja, sebenarnya cara lama. Dan cara yang paling mudah untuk mengolah daun ketapang cukup dicuci dan dijemur sampai kering. Setelah itu bisa kita gunakan seperti itu aja. Dan walaupun sekarang banyak caranya, ada yang dicampur garam, ada yang dicampur uh, metilin blue, lukastop, dan lain sebagainya. Namun Uh, tetap paling mudah adalah dengan cara cukup mencuci dan menjemurnya saja teman-teman. Oke, okay. nah kalau teman-teman masih uh, bingung misalkan cari sumber usaha seperti apa, cari tambahan penghasilan seperti apa, nah ini adalah Salah satu alternatif yang bisa dijadikan tambahan penghasilan, teman-teman. Daun ini bisa jadi uang. Jadi sebenarnya di sini uang perserakan, hanya tinggal kita bagaimana kita mengolahnya dan menjadikan lembaran rupiah. Nah, karena sekarang eh, ikan hias lagi rame-ramenya. Nah tentu saja daun ketapang ini banyak dicari tentunya bagi teman-teman uh, uh, yang uh, susah uh, mengolahnya tidak ada waktu mungkin dan lain sebagainya mereka akan beli namun ketika kita uh, bisa mengolah bisa memanfaatkannya nah itu akan menjadi salah satu sumber pendapatan untuk uh, kita oke teman-teman kira-kira seperti itu aja sedikit penjelasan e, daun ketapang di tempat saya di salah satu objek wisata pantai di Kota Pemalang. Nah, teman-teman yang mampir ke Pemalang bisa mampir ke sini di Pantai Widuri Pemalang yang letaknya di Desa Sugiwaras. Oke, teman-teman, sampai ketemu di sini, sampai ketemu di Kota Pemalang, jangan lupa mampir ke Pantai Widuri. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.